Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang bersama Mas Ki Ageng Tembul. Beliau adalah praktisi. Ini barusan saya barusan dipijit punggungnya karena ada selek. Dan alhamdulillah enak. Dan ini mau mengajak saya kemana Mas Tembul? Ke makam Eyang Jayeng Rono. Ke makam Eyang Jayeng Rono ya. Kita mau persiapan ke sana. Belum pakai belangkon. Baik, sahabat. Kita langsung OTW ke sana bersama. Itu ada Mas Andra, Andra and the Backbone. Andra and the Backbone. Ini nanti yang ngamera ya, masalahnya nggak bawa juru kamera. Perkenalan dulu jadinya kan biar tahu tuh yang ngamera itu ganteng tapi juga udah punya. Nah ini ada Ki Joko Kendil yang dulu masuk di YouTube saya di Mbah Gagak Pernolo. Ini praktisi dari Jakarta, ini Monas. Luar biasa sekali ini. Perantauan. Ini di sana lari sekali ini. Wah, dukun ustad. Baik sahabat, kita langsung cus ke sana bersama Mas Timbul ini hari malam hari ini. Mau ke Mbah Jayeng Rono. Siapakah Mbah Jayeng Rono itu? Semoga dapat pencerahan. Nah, ini juga Mas Timbul mendapatkan wangsit untuk mendapatkan suatu mustika atau apa, enggak tahu. Bismillah. Intinya kita berdoa, kita uri-uri budaya, sejarah, agar sejarah kita tidak tergerus oleh sejarah-sejarah baru yang menutup sejarah-sejarah lama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin amma ba'd. Kepada sahabat-sahabat subscriber semuanya dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberi rahmat, keselarasan, kesehatan, sehingga di malam kali ini kita bersama Mas Timbul. Ini kemarin menghubungi saya mengajak jarak ke tempat Mbah Jayeng Rono. Yang di sinyalir Mbah Jayeng Rono ini adalah sesepuh sini ya Mas ya. Sesepuh sini, tetapi juga beliau belum tahu siapa sebenarnya Mbah Jayeng Rono ini. Nanti biar di urus sama Mas Ki Kendil ini dari Jakarta ini. Sebelumnya kita selawatan dulu seperti biasa. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa ashfihi dholimin bil dholimin. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa ashfihi dholimin bil dholimin. Wa arjna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, amrih baiknya jika kita ke makam
sesepuh aulia ataupun sesepuh leluhur-leluhur zaman dulu, kita tetap berdoa mendoakan beliau. Kita nggak tahu beliau itu dulu keyakinannya apa, yang terpenting kita mendoakan dengan cara kita, cara panjenengan sendiri jika panjenengan ziarah ke makam-makam leluhur. Karena dulu di zaman dahulu itu sudah ada keyakinan atau istilahnya bisa disebut Tan Kenonoyo Tan Kenojopo. Ada zat yang diminta, bisa diminta walaupun tidak terlihat. Dan saya yakin bahwa beliau ini adalah termasuk leluhur-leluhur kita yang wajib kita uri-uri, yang wajib kita kenang. Pasti beliau punya jasa-jasa di tempat sini. Tepatnya di sini itu di daerah mana ya Mas Timbul? Desa Mborokulon. Desa Mborokulon ya. Desa Mborokulon ini sebenarnya banyak sekali makam-makam sepuh ya Mas ya. Ya banyak sekali makam-makam sepuh dan salah satunya Mbah Jayeng Rono ini. Baik sahabat, kita berdoa dulu untuk mendoakan Mbah Jayeng Rono. Baik, dimatiin dulu. Baik sahabat, kita barusan berdoa di makam Mbah Jayeng Rono. Nah, Mbah Jayeng Rono ini adalah kesepuhan sini. Kita sekarang mau mencoba mencari tahu siapa Mbah Jayeng Rono ini sebenarnya. Semoga bisa terkuak siapa Mbah Jayeng Rono ini. Kita bersama Mas Ki Kendil ini sekarang kan, Mas Ki Kendil ini mumpung pulang kampung. Saya akan mencoba Mas Ki Kendil ini untuk berinteraksi dengan lingkungan sini Mas. Bismillah, monggo. Sahabat, ditunggu dulu Mas Ki Kendil ini, kita mau ngobrol sama Mas
timbul. Terus timbul. Ini makam ini itu tahu bahwasannya di sini ada Mbah Jayeng itu sejak kapan? Nah, ini yang punya rumah ini kan tanahnya belum. Oh, tanahnya. Iya. Tapi ini sudah ada kijingnya. Belum, tadinya cuma ini kalau apa? Batu itu. Apa? Batu dua ini. Hmm. Oh. Ini baru kemarin jadi belum lama. Pak Bayan Jojo almarhumnya. Oh, tapi ini ngaku Mbah Jayengnya itu langkah turun temurun cerita bahwa di sini makamnya Mbah Jayeng. Oh, turun temurun makamnya Mbah Jayeng Rono. Kalau istilah Jayeng itu sahabat, beliau adalah putra Raden. Itu biasanya disebut Jayeng, Sibeng sama Jebeng. Itu biasanya seperti itu putra-putra Raden. Luar biasa kalau nggak salah ini kan. Jadi kan udah pernah di Sumerep ya apa belum? Kalau tadi itu saya Sumerepnya lihatnya itu bahwasanya orangnya itu sangar ya, maksudnya piantunnya itu tegas, pakai ada kumisnya tebel. Kayaknya kalau nggak salah seperti itu. Kalau salamnya itu masih rahayu. Ya bahasa lama gitu lah ya, bisa dikatakan bahasa lama gitu. Kalau Mas Ki Kendil gimana Ki Kendil? Kalau saya lihat sih sini energinya cukup bagus. Oh, pakai energinya ya? Iya, cukup. Ada penampakan cukup yang dirasakan? Yang gak lihat tuh saya enggak tahu itu apa. Mungkin nanti kayak Gus Pelangon juga bisa jelasin juga. Saya enggak tahu siapa tuh pakai apa ya. Apa nek Jawa niki kayak dikucir gitu. Udeng-udeng. Ya. Oh, dikucir ya. Tapi kayak empu lah istilahnya. Empu ya. Tapi putih kabeh ngono. Oh, jadi putih. Jadi itu jadi semacam ya, orang-orang kalau istilahnya Islam itu orang-orang sufi. Kalau misalkan Hindu itu Brahmo ya. Brahmo orang yang menepi dan di situ suka iktikaf, semedi atau istilahnya mendekatkan diri sama Yang Maha Kuasa. Itu biasanya seperti itu, makanya bisa dibilang makamnya ini memang makam yang tidak terlihat. Orang-orang seperti ini biasanya orang-orang yang linaku nyendiri, menepi, mencari ketenangan. Makanya kayak Ki Kendil ngerasainya, ngerasake bahwasanya di sini hawanya dingin karena memang tempat untuk menepi. Orangnya itu suka menepi. Jadi energi yang keluar itu tenang, anteng dan dingin. Kayaknya seperti itu. Untuk namanya memang belum terlihat jelas. Cuman memang beliau tidak mau mengaku lah, istilahnya seperti itu, dari mana dari mana. Kalau Mas Timbul sendiri yang merasakan ada sesuatu di mana Mas Timbul? Ini saya kadung dikasih minyak sama jenengan ini. Sudah dikasih minyak ini. Karena beliau juga peka ya sahabat. Bismillah, kita akan mencari tahu ntar Mas Timbul ini biasanya. Tapi Mas ditunjukin Mas, dengan yang lebih tahu. Kita langsung aja. Bismillah, ada apa tempat ini? Ini kayaknya dulu juga beberapa. Ini dong. Kendil, gimana kendil? Tarik ya kendil. Bismillah. Ini
ini aja konsentrasi itu kok. Bismillah. Dapat ini di kendil mau menunjukkan kita anda mas kembali apa mas?
satu. Jowo. Atas. Abad. Tapi ini muda ini. Panas. Gimana kok enak, Mas? Ya, tetap tidak lama. Anyar berarti dia. Anyar ini datang baru ini. Ini datang baru ini. Tak tiba buta. Mau dipakai enggak? Mas Andri ya. Panas tapi gini. Panas, Mas. Jenengan rasake panas butuh. Sing panas butuh. Dingin sing dirasake jenengan ya. Apa? Sing dirasake jenengan adem ya. Lampune mana? Padang nggonmu, Mas. Ya demit ya berarti. Ini hasil jin yang datang ini barusan ngasih kode sama Mas Ki Kendil ini. Tanda Mas yang berikut, Mas. Ini di sini batu tapi belum jadi akik, Mas. Batu, Mas, tapi sak men iki, Mas. Nang urung dadi akeh. Ege kan, ege bongkahan. Gili. Iya, Mas. Enggak boleh diambil, nih. Nah, ini yang dari jin lewat ini. Ini dari jin lewat. Nah, yang di sini itu, Mas. Sini yang di sini itu batu segini bongkahan hitam tapi teng perunyul, bongkahan tapi teng perunyul. Ini lain waktu, ini kita ulangi lagi. Itu jin lewat, sahabat. Ada mustika tetapnya di sini. Itu tadi yang kecantol sama Ki Kendil itu baru ini. Ini dari jin lewat ke saut. Tapi yang asli dari sini itu masih ada batu juga segini. Tapi saya lihat wujudnya itu kayak ginilah, ros-ros gitu. Tapi tetap untuk saat ini enggak boleh diambil. Karena Mbah Jayeng terlalu tua. Sedangkan kita-kita masih ilmunya masih kalah jauh. Masih kalah jauh. Baik sahabat yang dirahmati Allah, sudah dapat kenangan-kenangan dari jin. Mau disimpan monggo, enggak juga enggak apa-apa karena itu buang. Buat giveaway aja tuh subscriber. Nah, yang mau. Giveaway ya. Giveaway. Yang mau deh. Baik sahabat yang dirahmati Allah, kita di makam Mbah Jayeng Rono bersama Mas Timbul dan Ki Kendil, bahwa Mbah Jayeng ini adalah
istilah Brahmo atau orang yang riyadhah, yang suka menepi. Makanya hawanya yang dirasakan Ki Kendil ini dingin ya Mas. Dingin sekali. Gitu ya. Baik sahabat, sekian dulu di makam Mbah Jayeng Rono. Mungkin suatu saat kita bisa review lagi Mas Timbul, karena memang yang di situ nggak boleh diambil saat ini. Mungkin kalau dulu kemarin harusnya ya, harusnya kemarin, tapi karena ini sudah malam Sabtu. Maaf Mas Timbul nggak bisa siap realisasi yang di sini. Ini segini Mas, besok tapi kalau misalkan boleh ya kita ambil. Baik. Ya. Kita cukupi untuk malam hari ini. Banyak salah mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila amri thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.